Oke bye, assalamualaikum, selamat sore. Saya sampaikan langsung dari kilometer 97 petak antara stasiun Purwakarta dan stasiun Cibungur. Tepatnya berada di Tiber atau bekas anjlokan kereta api Walahar Express. Di jalur ini ada aspal ya Bray, dan kebetulan sore kali ini saya akan cegat momen spesial kereta api inspeksi 3 ya, akan melintasi di jalur ini. Kita lihat apakah kereta inspeksi atau KAIS 3 ini akan berjalan merangkak seperti kereta api biasanya. Di video sebelumnya saya sudah hunting di area Sinebrai dan akan datang dari arah sana, dari arah Bandung. Kita tunggu momen kedatangannya di Sinebrai. JPL 216 sudah berbunyi Bray. Sekian lama menunggu ya, kurang lebih 30 menit. Aduh, ada way. Telat nih kereta inspeksi 3 ya Bray. Lihat momen KAIS melintasi area bekas anjlokan KM 97. Dan saya baru ngeh di sana ada semboyan 6. Semboyan 6 ini semboyan kereta api bisa melaju dengan kecepatan dibatasi ya, hati-hati. Wah Kang Bray tahu. Barusan lihat Google Bray. Bagaimana nih kereta api inspeksi 3 ya? Mantap pisan momen KAIS 3 melintas merangkak Pak di jalur anjlokan kereta api Walahar. Sekarang kita pindah ke area JPL Bray. Kita hunting sebentar kereta api Argo Parahyangan. Oke, sekarang kita pindah ke area JPL 216 Bray. Kita hunting sebentar kereta api Papandayan yang akan melintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton terus channel Kang Hilman ID dan simak video-videonya sampai selesai. Hatur nuhun.